Alright, hai. Hai. SPH. Hello. I prepare my speech in bahasa. So after I saw Samara, I decided to talk in Jaksel. So I mixed that's for my English part, and then I'm going to talk in bahasa. Hi. My name is Martin. As you see from my face, my eyes, aku ini orang keturunan Portugis. Ada sedikit beneran, ini kata kakek saya. Saya ada Portugisnya, ada Ambonnya, ada Chinese-nya. So, saya lahir di daerah di Indonesia yang memang mayoritas itu pribumi. Jadi saya tuh tidak merasa saya berbeda. Walaupun mungkin mereka merasa saya berbeda. Tapi saya tidak merasa. Jadi saya bermain bersama orang-orang dengan keturunan, dengan suku-suku Jawa, Ambon, Padang, Makassar, itu di daerah saya tinggal. Lalu, yang sekarang saya rasakan adalah kenapa orang merasa muka seperti saya itu jadi sesuatu yang berbeda. Nah, saya tidak pernah merasakan itu. Anyway, tempat saya bertumbuh itu kita adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, lahir dan tumbuh sebagai orang yang punya keadaan finansial biasa saja, pendidikannya biasa saja juga. Jadi biasanya tuh orang-orang yang biasa saja, tidak tinggi, tidak rendah. Jadi di situ-situ aja. Kalau orang yang memang lahir dari yang kekayaannya tinggi ya, mau gak mau kan harus mempertahankan. They have to study hard, they have to work hard, harder maybe from their parents, walaupun itu sedikit kayak gitu. Tapi mereka harus berusaha supaya tidak jatuh. Dan juga orang yang ada di bawah, yang mungkin lahir dari keluarga yang sangat miskin, mereka harus berusaha supaya untuk merubah keadaan kehidupan mereka. Tapi tidak untuk keluarga yang biasa-biasa saja, seperti saya. Saya dah lahir dari keluarga yang tengah-tengah, jadi hidup enak, masih bisa makan, tidak miskin-miskin amat. Jadi biasa mediocre. Sampai di satu titik, saya merasa ada yang salah. Ada yang salah dengan keadaan yang biasa-biasa saja gitu. Karena kalau ngeliat ke bawah ya saya bisa bersyukur, lihat ke atas, oh gak apa-apa mereka lahir dari keluarga yang kaya. Kayaknya ada yang salah dalam pemikiran itu. Karena saya pernah ada di titik yang saya diremehkan, keluarga saya diremehkan oleh keluarga sendiri. Jadi ada salah satu, one of my uncle say that kamu mau sampai kapan ada di posisi seperti ini? Karena my dad is a preacher, pendeta, bukan dari gereja yang besar, jadi keuangannya ya biasa-biasa aja. Sampai kapan mau seperti ini? Ya nggak ada masalah. Ya tapi kalau misalkan mau kayak gini terus, kamu nggak akan jadi siapa-siapa. You will be nobody. Okay, I will prove to you, I will be somebody. Nah, orang yang bicara ini adalah my uncle. Jadi itu kena sekali di saya. Jadi saya harus, I have to prove to him, I'm gonna be somebody. Okay, that's first. Yang kedua, saya sekolah, saya punya nilai biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang brilliant, orang yang pintar sekali, matematikanya so-so, ya yeah, it's like 6 out of 10 I'm happy. And then my pelajaran-pelajaran yang lain juga ya okay lah. Cuma ada dua pelajaran yang bagus, yaitu my art and sport, that's it. Sisanya so-so, antara 6, 7, 5. Jadi ada salah satu, one of my teachers says that
Martin. You know that Martin? So there's two Martin in my class. You know that Martin? He's a smart Martin. And you are no future Martin. Yeah, you have no future. Dalam bahasa Indonesia, masa depan suram. Yeah, it's like that. What? Okay, I'm gonna prove to you again. Second time, I'm gonna prove to you that I'm gonna be somebody. Okay. Dari titik itu, it's like second high school. Sekarang itu kelas berapa ya? Berarti kelas 9, 10. I think that 10th grade. Di titik itu saya berkeputusan untuk bisa mengembangkan diri saya dalam pendidikan dan juga keuangan. So, di kelas 2 SMA, saya sudah berusaha untuk mencari uang. Dengan cara bagaimana? Saya tanya sama om saya yang pertama kali itu bilang, okay, you have no future. Okay, om. Bagaimana om bisa dapat uang? Oh, om saya dulu ada kerjanya MLM. Gitu kan, oh, MLM. Karena dia udah bikin saya down gitu ya, oke. Okay. Ya udah saya ikut. Saya coba belajar, dan akhirnya saya mengikuti sebuah network marketing. Multi-level marketing. Which I don't like. But I learn a lot. Belajar untuk communicate with others, karena pada saat itu saya bukan jadi orang yang pede. Saya belajar untuk berbicara di depan umum, itu salah satunya dari network marketing atau multi-level marketing. Karena dulu saya sangat minder, saya sangat merasa diri saya itu tidak pintar, tidak kaya, dan juga tidak keren sama sekali, karena saya pernah dulu saking keluarga saya biasa aja, miskin, nggak miskin-miskin amat, tapi orang tua saya itu yang guntingin rambut saya. Oh, dan kalau orang tua Anda menggunting rambut Anda, itu jangan harap rambutnya bagus sekali. So, pernah ada satu ketika waktu masih kecil saya jalan, terus lalu masih kecil, umur 7 tahun atau 8 tahun, wah, setelah dipotong oleh rambutnya oleh orang tua saya masuk dengan bangganya, lalu di sekolah ada gerombolan kakak kelas, cewek-cewek. Dia melihat ke saya, mereka cuma melihat saya gini, ih, kok gitu rambutnya? Dan kok gitu rambutnya merubah hidup saya? Ya tadi, hah? Emang kenapa? Ya udah. Dan kok gitu moment change my life. Until akhirnya saya bisa untuk membuktikan diri saya belajar, lalu saya bekerja, berusaha. Dan, again, network marketing, multi-level marketing tidak merubah keuangan saya, tapi merubah percaya diri. Saya bisa ngomong di depan umum. Yang merubah keuangan saya adalah saya belajar main musik. Karena saya punya hobi, my hobby is playing music, I play percussion. Mulai dari hobi, akhirnya saya masuk ke dunia profesional. I play in several cafe in Jakarta and in several television and play for some of the musician, like if you know, I play for Glad Friendly once, Tangga, you know Tangga? Sekarang udah jadi besar namanya. Okay, you don't know, okay, or something. Tangga. Kau membuat. Okay, anyway. That's not your generation song. Yeah, and then, lalu itu membuat saya menjadi punya modal, punya uang, dan saya berkembang. Saya berpikiran, okay, mau sampai kapan saya bermain musik? Oh, lalu saya berkeputusan untuk bikin management, music management. So I manage the musician and the artist. Untuk saya distribute ke beberapa clients. Lalu saya berpikir untuk membuat, karena saya punya hobi selain music, saya juga punya hobi film. So, setelah itu, saya bersama satu teman, namanya Andri. Kita
punya hobi yang sama, kita punya passion yang sama, kita suka sama film, kita suka sama entertainment. So kita akan kita bikin production house. That's in 2008 kita bikin namanya Cameo Production. And then kita punya passion di situ, tapi kita belum punya uang untuk bikin film. Lalu kita buat Cameo Production, kita bikin video untuk our clients, and we got bored. And then in 2012, di waktu kita bosan banget untuk bikin konten, bikin video untuk clients, kita memutuskan untuk kita bikin satu channel. Waktu itu nggak cuma di YouTube, jadi ada YouTube and Vimeo. Kita bikin di dua ini karena yang paling gampang untuk diakses. Lalu kita membuat video-video yang memang sesuai dengan our idea dinner. Kita bikin short movie, kita bikin music video, dan di tahun yang sama kita bikin music video out of our keisengan, I don't know in English, keisengan. Ada lagu parody dari One Direction. Itu lagunya, liriknya dibuat oleh teman kita namanya Toto. Itu bercerita tentang pada saat itu dua kandidat di Pilgub di DKI. Oh, kita iseng-iseng aja, tidak bermaksud untuk being political sama sekali, tapi kita lihat kayaknya ini lagunya fun dan juga ini bisa merubah pola pikir orang yang tadinya anak-anak muda tidak melek politik, tidak peduli, doesn't even care about politics. Dan itu adalah kita juga gak terlalu peduli sebetulnya, tapi karena ini this is one, ini lagu yang memang asik banget dan liriknya juga asik banget, jadi kita bikin videonya. Tapi kita sadari the video gone viral. Jadi dalam waktu satu minggu itu mencapai 1 juta view. Pada tahun 2012 it's a huge numbers of views. 1 juta dalam 1 minggu. Dan itu bikin kaget, karena tadinya kita cuma berpikir kita mau bikin video paling yang nonton 10.000 sampai 100.000, ternyata sampai 1 juta. Dan yang bikin kita sadar adalah video kalian ini membuat orang yang tadinya tidak peduli sama politik akhirnya menjadi, wah, ternyata kita perlu untuk melakukan ini. Kita perlu untuk memilih, kita perlu untuk ambil partisipasi di dalam politik. Itu gara-gara video itu. And then kita mikir, wow, satu video bisa membuat seperti ini. Gimana kalau kita bikin video-video yang lain yang nggak cuma, karena gini, banyak hal di Indonesia yang perlu dirubah. Ini hanya satu titik. Banyak banget, mau mulai dari soal kemiskinan, soal keadilan, atau sampai soal kebersihan, sampah. Banyak banget yang bisa kita suarakan. Kayak tema seperti ini, Sea of Voices. Banyak hal yang belum bisa kita suarakan. Nah, Google pada 2 tahun yang lalu mengajak kita bekerja sama untuk membuat YouTube Creators for Change. Jadi kita ditunjuk sebagai ambassador untuk YouTube Creators for Change. Dari Indonesia, dan kita membuat satu campaign, yaitu kita datang ke 10 kota dan kita mengajar orang untuk mengajar anak-anak untuk membuat konten dan juga membuat konten yang positif. So buat kalian semua yang punya idealisme, jangan sampai berkecil hati melihat apa yang terjadi di situ adalah misalnya view-nya sedikit, subscriber sedikit, jangan. Karena pasti akan ada yang melihat. Dan juga gini, apa yang kita pegang adalah our value sekarang, our vision sekarang, our mission sekarang adalah untuk to, what we want to do is to influence the influencer. That's what I am doing now. You are the influencer. So I'm gonna influence you. I'm influencing you to be the influence of influencers. Karena gini, setiap dari kalian punya influence ke orang. Jadi kalau misalkan ada sekecil apapun yang kalian post, yang like cuma kecil banget, no, that's your influence to others. Jadi jangan berkecil hati kalau misalkan, aduh, yang waktu kita bikin video yang terkontrol cuma sedikit, no.
Sekecil apapun itu adalah influence yang kalian masukkan kepada orang. Contohnya, tahun lalu, akhir tahun lalu kira-kira, saya diundang ke Kazakhstan. Saya diundang ke Kazakhstan oleh UNDP untuk berbicara tentang apa yang saya lakukan, apa yang kami project lakukan di Indonesia. Karena mereka tertarik untuk mendengar itu. Wow, that's huge for me personally, that's huge. I'm gonna share to all of the kepala negara, bukan kepala negara, it's like ada beberapa orang parlemen dan ada beberapa orang UN, PBB dan beberapa istilahnya kementerian, kementerian dari Kazakhstan, Rusia, terus Uzbekistan, and all the stuff. I'm sharing, saya share soal apa yang kita lakukan di Indonesia, bagaimana kita melatih anak-anak ini. Karena tujuan mereka adalah to preventing violent extremism, karena itu mulai berkembang daerah sana. Jadi mereka tertarik untuk belajar dari kita, dan saya mengirim untuk sana, apa yang kalian lakukan, what you guys doing in the really brilliant, nah, dan itu kita akan lakukan di negara kita. Wah, they learn from us. Mereka belajar dari apa yang kita lakukan. So, to influence the influencer, jadi banyak sebenarnya yang bisa di-share, tapi mungkin jalan dari semuanya adalah marilah bersuara. Jangan cuma berisik. Atau dalam bahasa Inggrisnya, use your voice, not just make some noise. Thank you.